cara mengukurnya dari posisi bagian ketiak sebelah sini sampai ke sebelah sini. Ini setengah lingkar dada. Untuk setengah lingkar dadanya 41, berarti untuk lingkar berdanya tinggal dikalikan 2, berarti 82 cm untuk lingkar badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara menentukan ukuran untuk seragam sekolah, dan kita akan belajar cara mengukur baju seragam sekolah untuk SMA. Kebetulan ini ada seragam sekolah SMA, kita akan tentukan ukurannya dan kita akan belajar mengukurnya. Ini untuk size L untuk seragam sekolah SMA. Oke, kita langsung aja ke proses pengukuran. Cara menentukan baju seragam sekolah SMA, ini seragam untuk putra. Cara mengukurnya seperti ini. Kita akan mengukur panjang seragamnya dulu. Diukur dari posisi bagian puncak leher sebelah sini sampai ke bawah. Untuk panjang seragamnya 70 cm. Ini untuk size L 70 cm. Kemudian kita menentukan lingkar dada atau lingkar badan. Untuk lingkar badan seragam sekolah anak SMA dengan size L, cara mengukurnya dari posisi bagian ketiak sebelah sini sampai ke sebelah sini. Ini setengah lingkar dada. Untuk setengah lingkar dadanya 41, berarti untuk lingkar badannya tinggal dikalikan 2, berarti 82 cm untuk lingkar badannya. Kemudian kita menentukan panjang bahu. Untuk panjang bahu diukur dari garis ketiak sebelah sini sampai ke garis ketiak sebelah sini. Untuk panjang bahunya 38. Untuk panjang bahu seragam sekolah anak SMA dengan size L 38 cm. Kemudian kita menentukan panjang tangan. Untuk panjang tangan diukur dari garis ketiak sampai ke ujung sebelah sini. Untuk panjang tangannya 23 cm. Ini untuk cowok, panjang tangannya 23 cm. Kemudian kita menentukan LL atau lingkar ketiak. Diukur dari posisi bagian lingkar ketiak sebelah sini. Ini untuk setengah lingkar ketiak. Untuk setengah lingkar ketiaknya 24, berarti untuk lingkar ketiaknya 48. Kemudian kita menentukan kerongkongan dan posisi bagian sebelah sini. Untuk kerongkongannya 18, berarti dikali 2, berarti 36 untuk kerongkongannya. 36 cm untuk kerongkongannya. Kurang lebihnya seperti ini untuk cara mengukur baju seragam anak SMA, dan untuk ukurannya, untuk panjang bajunya 70 cm, untuk lingkar badannya atau lingkar dadanya 82 cm. Untuk panjang bahunya 38 cm. Untuk panjang tangannya 23 cm. Untuk lingkar ketiaknya 48 cm. Untuk kerongkongannya 36 cm. Kurang lebihnya seperti ini untuk menentukan ukuran seragam sekolah anak SMA dengan size L untuk cowok dan cara mengukur baju seragam sekolah. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.